Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka meraih kemenangan telak di Kabupaten Pacitan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Berdasarkan data realkon KPU RI, suara Prabowo mencapai 73%. Sedangkan di urutan kedua paslon 01 Anies Baswedan Muhammad Iskandar memperoleh 15,8%. Sedangkan paslon Ganjar Mahfud di urutan buncit dengan perolehan 10,95%. Dengan hasil ini, Prabowo dipastikan kembali menang di Pacitan dalam 3 kontestasi pilpres terakhir. Bahkan, tren perolehan suara Prabowo di Pacitan mengalami kenaikan sejak tahun 2014. Tercatat pada Pilpres tahun 2014, Prabowo meraih 65,4% suara. Kemudian tahun 2019, Prabowo meraih 66,50% suara. Sementara pada Pilpres tahun ini, Prabowo unggul telak meskipun dengan 3 calon dengan persentase 73,2% suara. Hasil ini sekaligus mempertegas Kabupaten Pacitan sebagai lumbung suara Prabowo, yang ditegaskan dengan 3 catatan kemenangan beruntun alias hat-trick dalam Pilpres di Pacitan.